Assalamualaikum guys. Dalam 2-3 hari ni lemah semangat. Lemah semangat guys. Ya, menjelang bulan Ramadan ni kamera saya sudah hilang ya. Ini dia. Ini namanya Insta360 ya. Dah setahun dah saya gunakan. Kamera Insta360 ni memang berkualiti. Ya, berkualiti tinggi di mana gambarnya sangat cantik dan boleh tangkap suara dengan jelas. Tak payah pakai mikrofon, dia jauh pun boleh ya. Seperti juga GoPro saya juga ada ya. Tapi saya tidak kurang berminat sikit ini. Ya, sebab dia kalau pergi pasar, saya jalan-jalan orang nampak sangat saya ambil gambar. Tapi kelebihan GoPro ni dia lama ya. Dia boleh ambil berjam-jam. Tapi Insta360 ni biasanya paling lama 15 minit. 15 minit je. Jadi video tak boleh lebih 15 minit lah. Dan sudah jatuh semasa pasang lukah di kampung Air Putih tempoh hari. Ini alat-alat dia lah. Ada lagi, ada banyak lagi. Ada lagi, banyak lagi ya. Dan ada satu lagi kamera ni paling murah ni. Tapi tak boleh pakai langsung. Kalau nampak kat Shopee jangan belilah. Konon-kononnya nak jadi spy lah katanya. Youtuber yang apa? Tak boleh dikesan. Okey, sekarang saya dah beli satu kamera baru. Baru sampai ni Shopee ya. Semalam order, hari ni sampai. Dari syarikat. Ini Shopee lah. Apa nama syarikat ni? Tapi adalah dalam Shopee tadi ya. Type saja kamera. Namanya SJ Cam C100. Tebal-tebal ni, nak tengok ni. Alhamdulillah servis sangat baik. Hari semalam order petang-petang, hari ni dah sampai tuan-tuan. Kita buka atas ni, tebal-tebal tengok kamera baru ni. Untuk servis, kalau ikutkan dia punya iklan, ada juga anti shake support, maknanya tahan goyang. Ini kamera C100 plus lah ni, plus dia ada banyak besi. Sebelum ni dia tak ada plusnya, jadi ada masalah ditambah lagi. Sekarang dah keluar pula kamera Insta pula SJ Cam 200, tapi harganya boleh tahan 400 ya. Ini murah saja ya. Berbanding Insta360 ni, harga dia ialah 1300. Kalau pandai cari lagi ada yang 1100 lah. 1200. Nah, tak ada yang lebih murah daripada itu. 1200. 1199. Nah. Kalau second hand pun masih dijual dalam 8900. Tak ada yang bawah 500. Tapi GoPro boleh dapat. Mungkin dah lama sangat. Tapi jarang orang jual. Murah-murah. Kalau beli kat Facebook, hati-hati anda akan ditipu. Ini SJ Cam ya. Tu kepada cik siapa ni? Azlan dari Bukit Naneng boleh dah beli ni ya. Tak payah nak pegang handphone kat pasar malam, pasar-pasar tu. Sebab kalau handphone dia goyang dia nampak berbanding kamera-kamera seperti ini ya. Nampaknya kita tengok di sini kat susah pula nak buka ni. Macam mana bukanya ni? Dia tahan ni. Kenapa susah buka ni? Tak apalah. Saya tak ada niat pun nak jual balik. Biasanya saya pakai kamera, satu kamera dia akan sampai rosak ataupun hilang. Semoga tidak hilang lagi ya. Wow. Mana dia? Weh, apa tu? Anak saya beli pancing agaknya. Biasalah Ipan, bilik dia penuh dengan pancing. Okey, sekarang tengok sini. Aksesori dia tak banyak macam Insta360 sebab tu murah. Insta360 dia ada gimbal. Jadi gimbal-gimbal itu akan saya gunakan pula untuk kamera ini ya. Ini biasa. Apa ni? Ini. Dia tak banyak eh. Berbaloi.
sesuailah dengan harganya RM200 tu. Oh, ni alat-alat dia. Buaya. Ha, ni. Ini pun lain eh. Yang Istar 360 punya dah tak boleh pakai lah. Dia tak muat eh, kecil. Ni Istar 360 boleh pasang kat kereta masa bergerak. Ha, tengok dah lain. Dia tak muat. Jadi negeri China ni dia memang pakar meniru apa yang negeri barat buat, dia akan buat. Tu dia. Oh, dia kalau Istar 360 dia ada badan dia. Nampak di sini tak ada badan untuk apa ni? Cas ya, semua dalam ni. Ya tu dia. Saya akan explore lagi benda ni. Kena tengok YouTube orang lain lah. Macam mana nak guna eh. Tak nampak lagi macam mana. Kecil saja eh. Oh, macam tu. Hidup eh. Maknanya ini sudah. Oh, dia duduk depan eh. Picit sekali. Begitulah ceritanya. Dan ini adalah untuk masuk dalam air ni, Pan. Ha, tengok, masuk ramai dia ada bekal dia ni. Saya akan cuba seterusnya. Tengoklah hasil-hasil video saya seterusnya nanti bagaimana. Yang semalam saya gunakan di Jalan Pago tu, itu kamera ini ya. Ini yang terbaik lah. Tetapi saya tak minat sangat sebab dia besar. Dan kalau bergerak, orang nampak saya tengah ambil gambar mereka. Ha, macam tu. Kalau ini kita spontan ya. Kadang-kadang orang ni, dia tak suka ditemu ramah. Saya cuba nak memahami ya. Okey, jadi kamera ni boleh letak di kocek macam ni ya. Lebih kukuh, melekat habis ni. Kalau Istar 360 gunakan kamera magnet tu, jatuh disebabkan tak kuat tu eh. Apa yang berlaku kepada saya adalah sebab magnet dengan kamera tak dapat mencekam kuat. Jadi kalau macam ni, insyaAllah ini kena tarik baru boleh. Okey. Itulah antara keistimewaan kamera ini. Ini ada buku panduan dia. Ini ada buku panduan dia. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa dalam video seterusnya menggunakan kamera ini dalam Bazar Ramadan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.